kembali lagi bersama saya di channel Gus Hermawan. Kali ini kita mau review sebuah atau dua buah ya, golok sembelih sultan dengan varian yang berbeda. Yang pertama dengan variasi natural dan yang kedua ini yang sarung kulit, pokoknya mantep ya. Seperti biasa buat teman-teman semuanya yang subscribe, mohon dibantu subscribe-nya ya. Dan jangan lupa diklik tombol like, di komen dan di share-nya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah bantu support channel ini sampai jadi besar ya, insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita langsung aja review barangnya. Ini ya yang pertama ya, golok sembelih sultan dengan sarung kulit sapi asli ya. Ih, ini lihat kulit sapi aslinya. Ini pokoknya kulit sapi terbaik se-Cibatu ya. Kita produksi ini menggunakan kulit sapi yang terbaik, bermotif juga. Ini sakitnya bermotif bintang dan juga bisa dibuka atau dibongkar pasang ya untuk sakitnya tuh. Kita pasangkan lagi aja ya. Motif bintang dan motif ininya, lihat warna dari motifnya, sangat cantik banget ya ini. Gagah banget. Dan juga untuk handle terbuat dari snorkeling hitam, dihiasi aksesoris duralium dan sudah di-icing batik ya sampai belakang. Ini full permanen ya, permanen insyaallah tidak akan hilang, dengan panjangnya kurang lebih sekitar 14 cm dan juga dipin 3 pasak ya. 1, 2, 3, insya Allah aman, tidak akan copot. Kita lanjut ke bilahnya. Sarungnya ini gede banget ya. Lihat, ini juga sarungnya udah sangat tebal ya. Bisa dengarkan. Keras dan tebal, ini terbaik sih Cibatu pokoknya ya. Kita lanjutkan ke bagian bilahnya. Untuk bilah terbuat dari bahan baja carbon steel atau SP9 grade A dengan finishing mirror polish dan dengan panjang bilah 35, tertebal 4 mm, terlebar 3,8 cm dan juga di-etching batik ya. Untuk finishing mirror polish, mantep banget ya. Ini pokoknya untuk tampilannya udah sangat maksimal sekali ya, keren banget. Dipakai sembelih soalnya ini pada pengen ya, soalnya keren banget ini untuk tampilannya. Kita lanjutkan tayangannya lewat media tisu. Ini udah tajam maksimal. Kita coba tisu, bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Sampai putus, kita coba sekali lagi. Putusannya lancar ya, rapi banget. Menandakan ini goloknya udah sangat tajam maksimal. Kita lanjutkan ke media plastik. Kalau plastik ini udah pasti ringan banget ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ringan banget ya. Kalau untuk plastik ini udah pasti maksimal ya. Apalagi untuk ke media kertas ini udah pasti maksimal banget ya. Insya Allah ini sapi sekali tarik ataupun sekali dorong udah pasti siap meninggal ya. Jadi tidak akan menyiksa sapinya insya Allah. Jadi sekali tarik ataupun sekali dorong aja. Bisa dengarkan suara sayatannya halus banget. Mantap banget ya. Silakan yang berminat ini golok sembelihnya dengan sarung kulit sapi asli, harganya Rp900.000 ya. Yang dengan variasi kulit sapi Rp900.000. Oke. Kita lanjutkan ke yang kedua, yang versi naturalnya. Ini dia versi natural dari yang tadi ya. Untuk sarung snorkeling natural dengan aksesoris duralium full batik. Full batik ya, ini teknik asing juga, permanen insya Allah. Dan handle sama snorkeling natural dan juga dihiasi duralium di etching batik juga, permanen ya. Panjangnya kurang lebih 14 cm. Kita lanjutkan ke bagian bilahnya. Yang berbeda nih dari bilahnya ya. Yang ini panjangnya 31 cm dan berbahan baja HSS Jerman ya. Dengan panjangnya 31, tertebal 3,5 dan terlebar ini 4 cm. Finishing sama ya, mirror polish, ini ada minyaknya, jadi kurang kelihatan. Kita lanjutkan ketajamannya lewat media tisu juga ya. Lancar banget ya ke tisu nih sayatannya. Rapi sekali, menandakan goloknya udah pasti ajib ya, tajam maksimal sekali. Mantap ya. Kita lanjutkan ke media plastik.
Kalau plastik lah udah kayak tadi ya, ini ringan banget insya Allah. Kita lanjutkan ketajamannya lewat media kertas. Kalau kertas ini pasti sembrin banget ya. Ih, mulus. Coba dengarkan suara setannya. Halus banget ya, ini menandakan goloknya udah pasti tajam maksimal dan juga halus. Pokoknya ini udah sangat sembrin banget ya. Sampai habis kertasnya. Silakan deh yang ini, yang versi natural. Harganya Rp850.000 dengan panjang bilah 31 dan berbahan baja HSS Jerman. Dengan tampilan natural, harganya Rp850.000. Dan juga yang sarung kulit sapi asli, harganya Rp900.000 dengan panjang bilah 35 cm dan bahannya baja carbon steel atau SP9 grade A. Silakan. Rp900.000. Yang berminat silakan hubungi WhatsApp yang ada di sini ataupun yang ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.